selepas PRU 14 ada cakap-cakap yang mengatakan bahawa ia satu kerugian bila PAS tidak bersama Pakatan Harapan di persekutuan. So pandangan tuan sebenarnya macam mana? Kalau nak bicara tentang frustration ataupun kerugian, ialah PAS bertembung dengan Barisan Nasional ni daripada awal penubuhannya lagi. Dan daripada susu galu itu kita ada tahaluf, kita pernah bersama dengan kerajaan di dalam kerajaan campuran pada tahun 1974. Kita pernah bersama dengan Akatan Perpaduan Ummah, kita pernah bersama dengan Barisan Alternatif, kita pernah bersama dengan Pakatan Rakyat, dan akhirnya kita bersama dengan Gegasan. Memanglah kalau ikutkan, rakyat melihat kita ini dalam keadaan kita berjuang lama, dan bila kerajaan Barisan Nasional jatuh, PAS tidak termasuk dalam episod memerintah negara. Tetapi itulah dia politik dan itulah dia ketetapan Allah. Pada peringkat kami, kesedihan itu sepatutnya sewajarnya dibawa dalam bentuk motivasi untuk bekerja dengan lebih baik. Sebab itu di antara perkara yang kami fokuskan untuk PRU ke-15 adalah untuk memastikan kekuatan kami di peringkat cawangan-cawangan perlu diperkasakan. Kerana kita tahu di antara perkara yang menyebabkan kemenangan Pakatan Harapan adalah penguasaan media baru. Yang di mana kita mengetahui kita ada beberapa kelemahan di peringkat penguasaan media baru. Sebab itu di antara cara untuk menanganinya, kita akan memfokuskan jentera kita kepada perkadiran pemuda ataupun penambah ahlian pemuda di peringkat cawangan-cawangan. Dan di sana juga kita akan memperkasakan media baru kerana kita tahu rakyat perlu diberikan maklumat yang tepat supaya rakyat boleh melihat apa perkara yang diungkapkan pre ataupun sebelum PRU ke-14 itu rupa-rupanya adalah fitnah semata-mata. Kan? Fitnah nak bergabung dengan UMNO, fitnah mendapat 90 juta. Itu semua accusation yang dibuat sebelum PRU ke-14 dan kita nampak ia memainkan peranan menyebabkan ramai di antara FTV yang melihat perkara ini sebagai benda yang benar. Jadi kita tidak menyalahkan FTV, first time voters, sebab pada kita ialah itu pilihan raya. Pilihan raya ini selain daripada peperangan dari sudut infantry, jentera, ia juga berterusan dalam bentuk prinsip dan juga dari sudut persepsi. Jadi di sana perlunya kepada pemuda PAS melihat kepada capaian media baru, demografi politik dan demografi pemikiran anak-anak muda ini supaya kita cambahkan. Dan alhamdulillah untuk pengetahuan Hafiz, di peringkat pemuda PAS kita ada beberapa kluster-kluster untuk cater perkara ini. Kalau kita nak cerita tentang golongan M40, U40 ataupun above 40, kita ada golongan teknokrat yang kita letakkan di bawah Jabatan Profesional Muda, JPRU, yang kita mempunyai ribuan profesional yang duduk di dalamnya yang sedia untuk memberikan sumbangan kepada PAS pada bila-bila masa. Dari sudut anak-anak muda yang minat kepada kebajikan, kita ada Jabatan Amal yang semua orang tahu yang Jabatan Amal ini menolong dan membantu rakyat dalam apa jua keadaan walaupun apa jua latar belakang politik. Dari sudut anak muda yang gemar kepada hiburan, sukan dan sebagainya, kita ada DEX, Department of Art, Sports and Culture, yang bercerita tentang kebudayaan, sukan dan sebagainya. Ini kita ada ruang-ruang dan di dalamnya kita ada di antaranya ialah ARC, Alternative Riding Club. Jadi ini kelab-kelab yang kita laksanakan untuk mengambil minat anak-anak muda. Dan kewujudan kelab-kelab ini akan diperkasakan melalui pemerkasaan media baru. Jadi kalau kita katakan kita dwelling dengan kekalahan, ia tidak berlaku dalam pemuda PAS sekarang. Sebab PAS melihat apa yang Allah Ta'ala berikan sekarang adalah kemenangan. Cuma kemenangan kita masih lagi tidak dapat menguasai negara. Tetapi Allah Ta'ala berikan kemenangan menguasai beberapa buah negeri. Sebab itu kami melihat perlunya perkara penguasaan media baru, penguasaan pengundi muda, yang di mana ia memerlukan kepada gerak kerja di peringkat bawahan sehinggalah atasan.